rapat koordinasi program-program prioritas oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur bersama dengan dinas-dinas pendidikan kabupaten kota maupun provinsi dan stakeholder. Harapan terbesar kita adalah dengan adanya koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi dan simplifikasi program, maka kita sangat yakin akan memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Balai Guru Penggerak memulai acara rapat koordinasi program prioritas Kemdikbudristek 2024 yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan terdiri dari unsur Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan juga Kepala Bidang. Hadir juga bersama kami adalah Mitra Pembangunan. Harapannya adalah terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik dalam implementasi program-program tersebut di daerah. Kepada seluruh peserta rapat koordinasi kami mengucapkan selamat mengikuti rapat koordinasi. Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tingkatkan lagi ke depannya bahwa dengan seperti ini kita bisa berkumpul dengan berbagai macam kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, tentunya kita bisa sharing, bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui di setiap kabupaten ada masalah apa, sehingga adakah kesamaan dengan masalah yang terjadi di tempat kita. Nah, di tempat inilah kita bisa sharing, bertukar pikiran untuk mencari suatu solusi yang terbaik. Berterima kasih kegiatan ini dapat berkesinambungan begitu di tahun depan gitu, kami bisa diundang kembali untuk hadir melakukan sinergi program yang ada, khususnya BGP Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi kami yang berhubungan dengan masalah kerjasama nanti dengan berbagai lembaga mitra yang ada.